Dalam hal ini kami serahkan kepada yang terhormat Ustazah Dina untuk memandu acara. Kepada yang terhormat Ustazah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wisudawan, wisudawati, juz 30 yang ketiga, Pondok Pesantren Darul Ulum 2 Al-Amanah Maliyah Hasyim, Minggu 3 Maret 2024. Panggilan yang pertama, Ananda Rio Argyantara, putra keempat dari Bapak Ardi dan Ibu Indrawati, asal dari Desa Gunung Naksabaru, telah menghafalkan satu juz Al-Quran. Untuk kedua orang tuanya untuk mendampingi di belakang Ananda, silakan naik ke panggung. Silakan ayah bunda naik ke panggung. Thank you.
pulang. Yang keenam, Ananda Muhammad Ghani Ramadan, putra pertama dari Bapak Muhammad Husni dan Ibu Nurul Zainab, asal dari Desa Bruge Ilir, telah menghafalkan satu juz Al-Quran. Untuk ayah bunda, yang ketujuh, Ananda Danis Muhammad Tamir, putra pertama dari Bapak Habiansyah dan Ibu Maini, asal dari Desa Pendopo, telah menghafalkan satu juz Al-Quran. Yang kedelapan, Ananda Justin Diva Pratama, putra pertama dari Bapak Angkuwa dan Ibu Demi Yosita, asal dari Desa Bruge Tengah, telah menghafalkan satu juz Al-Quran. Telah menghafalkan satu juz Al-Quran.
3 dari Bapak Herman Lesta dan Ibu Hestiningsih, asal dari Desa Gunung Raksa Baru, telah menghafalkan 1 juz Al-Qur'an. Untuk pemberian kado syahadat, kami persilakan kepada yang terhormat Ustaz Mustaqim. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Panitia, Bapak Soli.
Baiklah, kita saksikan bersama-sama sentuhan Ananda untuk menyematkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Untuk Ananda mundur sebentar. Orang tuanya maju ke depan. Berbaris tiga barisan. Ayah, bunda, maju. Silahkan anak-anak geser sana dulu. Anak-anak geser sana. Ayah ibunya berpasangan, ayah dan ibunya ke depan, bikin tiga baris nih. Bikin tiga baris sesuai dengan ada sejarah di sini. Sampai di situ silahkan. Anaknya geser lagi, semuanya geser sana. Silakan biar anaknya nanti sungkem. Bikin tiga baris, kasih jarak baris 1, 2, sama 3. Berpasangan ibu, bapak, ibu, bapak. Kenapa? Baiklah,
Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama-sama wisudawan-wisudawati pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak yang telah menghafalkan Al-Quran bisa menjaga dan mengamalkannya. Dan semoga kita semua yang menyaksikan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk ayah bunda dan wisudawan-wisudawati, foto dokumentasi dahulu. Ustadz-ustazahnya silakan naik ke atas panggung. Hasil santri ya. Ayo, oi. Ya? Terima kasih untuk ayah bunda. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Untuk anak-anak, jangan dulu turun. Lo tunggu sini ya, kalau maju pulau. Ustaz, jangan dulu turun. Ayah bundanya silakan kembali ke tempat masing-masing. Sesuai barisan yang semula. Macam-macam pula orang kadang-kadang. Din. Thank you.
Silakan turun kembali ke tempat masing-masing.